Apa kabar Mr. Yunus? Bang Jul, Bang Jenggot, selamat berpesta. Keluarga besar Yasaka, obor mati, apa kabar? Segan buan pian, warga Tanjung Bersinar. Nah, kebetulan misalnya lewat di obor mati, lintasan Guru Danau menuju Mabuut, ada jalan obor mati. Buan pian bila lewat, lihat ayam goreng Yasaka, langsung aja mampir. Karena di sini ayamnya genal, mana renyah, mana nyaman, lawan kokinya handal sana kai. Selamat berpesta koki handal Mr. Yunus, Bang Jul, Bang Jenggot, selamat berpesta Yasaka obor mati. Nyanyikan lagunya hamburakan di malam hari ini. Selamat berpesta Yasaka obor mati. Enjoy tonight. Selamat berpesta keluarga besar Yasaka obor mati Tanjung Bersinar. Obor mati, pinggir jalan dia sana kan, tempatnya nyaman, lokasinya bersih, ayamnya genal, kokinya handal, lawan yang penting juga, rasanya nyaman benar. Buan pian, tenang lagi anak makan ayam, jangan sampai kedingat, biasa kau obor mati. Ada Bang Yunus, Bang Jul, ada Bang Jenggot. Pokoknya sana kae, sekali marasai, menambah 10 kali. Parti di Pak Pujan Sam, selamat berpesta keluarga besar Yasaka obor mati. Enjoy tonight. Lincai Babis, selamat berpesta. Tamu-tamu spesial keluarga besar Yasaka obor mati. Banjarmasin, Tua Gapa, Asik. Bila terasai sekali pasti memuliki sana kai. Sambalnya macam-macam, ada sambal tomat, ada juga ayam geprek, ada juga pedas sampai baku kos muntung saking pedasnya. Enak betul jadi kanakan. Buan Tanjung harus merasai ya sakai ini. Pokoknya nyaman benar rasanya. Let's move it. Are you ready? Asik. Kau
Cuman sukses dia selalu. Keluarga besar dia Saka Obor Mati. Cuman sosial thanks Babang Yunus, Babang Jul, and Babang Jengkot. Sukses dia selalu. Semoga Tuhan yang Esa berikan rezeki yang halal berlimpah ganda. Sukses dia selalu. Dia Saka Obor Mati. Ayamnya nyaman, kliennya ramah. Sukses dia selalu. Dia Saka Obor Mati. Enjoy tonight.